botol aluminium dari Eger dan juga gelas aluminium dari Daula Gigi. Ini botol aluminium dari Eger ini cukup khas karena dibungkus dengan kanvas ya. Warnanya juga menarik banget nih, cocok banget untuk outdoor, warnanya hijau. Nah, strapnya ini cukup kuat, mudah dilepas, dan juga tapi kalau dipasang ini kuat dipakai ya. Ini bisa langsung masuk gasper ataupun tas ya. Saya coba jalan itu sampai sekitar trekking ya, trekking sekitar 3 km enggak lepas dari gasper saya. Nah, kalau kita buka, nah ini botol aluminiumnya. Yang khas di sini itu ya, ada tulisan Eger dan tahunnya. Ini di grooving dia. Kemudian di belakangnya ada laser engraving juga. Nah, buat penyemangat tuh tulisannya. Nah, di belakang juga ada tulisan brand Eger, kapasitas sama petunjuk ya. Di situ ada tulisan jangan dimasukkan ke microwave. Menyala, bahaya itu kalau masuk microwave ya. Dan juga jangan disikat ya. Berat-berat nanti kalau disikat. Ini cukup bagus kalau kita pakai camping. Dingin. Tahan lama ini dinginnya ya. Bisa sampai 5-6 jam. Saya coba cukup dingin apalagi di trekking di daerah pegunungan. Nah, satunya ini gelas dari Daula Gigi. Ini juga murah meriah ini, namun kualitasnya oke ya, cukup tebal aluminiumnya. Di belakangnya ini sudah dibuat grooving ke dalam. Nah, ini itu kalau secara teknikalnya membuat semakin rigid ya, rigid dan kokoh gelasnya ini. Nah, isinya 4 di wadahnya. Ini mungkin kapasitasnya kalau semua penuh sekitar 600-an mili, jadi masing-masing total ya, total sekitar 600 mili untuk 4 gelasnya. Jadi kalau ini saya tuangin dari 750 mili ke 4 gelas itu masih sisa sedikit. Sekian reviewnya. Pesan saya cuma satu. Apapun botolnya nggak masalah. Yang penting jangan lupa terus camping.